Acara kompetisi dangdut di A5 mendatangkan banyak bintang tamu yang cukup populer. Seperti di Bapak Wilcard ini, Indosiar akan kembali mendatangkan penyanyi cilik yang kini tengah viral lewat lagu Ojo di Bandingke, yaitu Farel Prayoga. Kabarnya, nanti Lesti Kejora bakal duet dengan Farel Prayoga di A5 ini. Hal ini langsung mencuri perhatian publik. Para fans mereka berdua tak sabar dengan kolaborasi Lesti dan Farel. Penyanyi yang tengah viral saat ini nantinya akan berduet dengan Lesti Kejora, makin membuat para penonton setia Indosiar selalu menanti. Indosiar telah memberi kabar duet Lesti Kejora dan Farel Prayoga di Instagramnya. Nantinya, Lesti dan Farel itu akan bernyanyi hardang yang akan menghibur para penonton setia Indosiar. Bukan hanya karena kedatangan penyanyi cilik itu, namun yang cukup menarik perhatian adalah aksi Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pecinta dangdut dibuat terbahak-bahak oleh tingkah Lesti Kejora saat menjadi juri. Pasalnya, di Akademi 5, Lesti dan Billar selalu membuat aksi yang cukup bikin hangat suasana. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar selalu membuat A5 makin pecah dengan aksi kocak dan keromantisan keduanya di ajang itu. Hingga membuat suasana pecah dan juri ikut tertawa dengan keberadaan mereka. Tapi aku nggak boleh nggak manggil kamu sayang aja. The Academy 5 2022 masuk ke dalam babak wildcard. Kini, Lesti Kejora masih dipercaya menjadi juri pada acara kontestan dangdut itu. Tak lupa juga dengan suami Lesti Kejora, yaitu Rizky Billar. Billar juga didapuk sebagai presenter di A5 itu. Jadi di sini saja. Tentu saja, dua sijoli itu Lesti Kejora dan Rizky Billar kerap kali terlihat bersama dan melakukan aksi yang kocak. Terlihat sesekali, baik Lesti dan Billar merayu para peserta hingga keduanya terlihat cemburu satu sama lain. Pada akhir pekan lalu, Rizky Billar juga sempat menggoda seorang peserta yang bernama Helia, asal Majalengka, membuat Lesti semakin cemburu karena aksi suaminya itu. The Academy 5 sudah masuk di dalam babak wildcard dan akan segera banyak peserta yang akan lolos dan akan ada yang tersenggol. Selanjutnya, kini peserta akan bersaing secara ketat di babak selanjutnya ini. Bukan hanya bersaing secara suara dengan para peserta lain, namun juga para juri akan memberikan tantangan yang cukup sulit untuk para peserta di A5. Nantinya, para juri akan mengetes peserta satu persatu. Para peserta akan bersaing secara ketat dan akan ada yang masuk ke babak selanjutnya. Namun, ada juga yang akan tersenggol. Maka dari itu, para kontestan melatih suaranya untuk tetap bertahan di A5 untuk merebutkan juara.